Ayo naon ieu? Aya nu penting. Titipan dari Masya Allah. Apa kata Aki Lodaya? Dia nitipin ini. Rang-rang jagat. Nitip buat saya ini. Oke. Rang-rang. Rang-rang jagat. Bismillah. Kasih tahu. Tombak Anda hanya memutar-mutar di atas kepala saya. Rang-rang jagat. Anda mengenal cemeti ini yang telah mengalahkan Anda ratusan tahun yang lalu. Bismillah. Harus hati-hati terhadap Kelut. Kelut sedang mempersiapkan sesuatu. Seperti itu. Betul. Berarti 5 panglima harus disiagakan. Ya. Di bawah komando Macan Bodas. Tidak hanya Macan Bodas. Kita harus ke Sancang. Secepatnya. Secepatnya. Ya.
Oke. Saya akan coba atur. Karena ini akan terjadi pertempuran besar lagi. Dan akan melibatkan pihak selatan. Sancang juga ada di wilayah selatan kalau nggak salah ya. Pantai selatan. Tapi itu dalam kendali kita. Oke. Pangeran Lodaya. Ya. Sahabat Siar yang berbahagia, hadirnya Aki Lodaya atau ada yang menyebut Ki Buyut Lodaya, ada juga yang menyebut Pangeran Lodaya dalam liputan-liputan SDG baik secara langsung maupun tidak langsung membuat kami penasaran. Dan rasa penasaran ini tidak saja dirasakan baik saya ataupun kru dari Siar Dalam Gelap ataupun para penggemar, para sahabat yang senantiasa mengikuti tayangan-tayangan SDG. Apalagi peran serta Pangeran Lodaya ketika saya bersinggungan dengan pihak selatan, dengan Joloseno dan saudara-saudaranya, tak lepas dari bantuan yang diberikan oleh Pangeran Lodaya yang dipinjamkannya salah satu pusaka beliau yang bernama Langlang Jagat. Belum lagi di beberapa liputan utusan dari Pangeran Lodaya sempat datang kepada kami dan meminta untuk bersilaturahmi ke hutan Sancang. Dan informasi terakhir yang kami dapati ternyata memang Pangeran Lodaya memiliki keterikatan yang kuat dengan kerajaan Pajajaran dan memiliki hubungan yang kuat dengan salah satu tokoh SDG yang bernama Rahyang Jayadarma, sesuai dengan liputan kita di Gunung Bunder bahwasanya salah satu cucu daripada Pangeran Lodaya menikah dengan Rahyang Jayadarma. Hal-hal ini yang membuat kita penasaran dan pengen tahu seperti apa sih ketika kita berkomunikasi secara langsung dengan Pangeran Lodaya. Apalagi lokasi komunikasi kita berada di satu tempat yang menjadi titik pusat kekuasaan Pangeran Lodaya, yaitu di daerah hutan Sancang, Garut Selatan. Insya Allah, saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap akan datang ke hutan Sancang dengan maksud berkomunikasi dengan Pangeran Lodaya. Seperti apa komunikasi yang kita bangun dan ada informasi apa yang kita dapatkan di saat kita liputan di hutan Sancang, Garut Selatan. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Apakah betul dulu Prabu Siliwangi itu pernah dimuslimkan oleh Kian Santang? Mang Hideng, silakan Anda datang. Apa yang Anda rasakan ini? Kok tiba-tiba ketika ada mediator kedua kita yang masuk, Anda tiba-tiba menyerang dia?
dari selatan. Akan ada pertempuran di sana. Berarti Anda pernah menyaksikan Prabu Siliwangi datang ke hutan Sancang? Iya. Lalu apa yang dilakukan Prabu Siliwangi di tempat ini? Apa betul ceritanya itu beliau menghindari Kian Santang karena ingin dimuslimkan? Apa dia sempat membaca dua kalimat syahadat? Aku mengawal dari Akin Udaya. Tidak semua perang bubat salah saya! Tapi saya suka kalau selatan menyakiti beliau. Iya. Saya tidak ingin kejadian Lingga Buana terulang kembali. Zaman dulu ketika Prabu Siliwangi sering kesini, siapa Kian Santang? Yang aku tahu adalah Kian Sancang. Ketika itu saya dengannya melakukan pertarungan untuk melindungi Prabu Siliwangi. Jika ingin tahu di mana Prabu Siliwangi moksa, iya, silakan tanyakan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Oke, sahabat Syiar dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di bibir pantai dan juga di samping Muara Cikaingan. Muara ini terletak antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Jadi antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasik dipisahkan oleh Muara Cikaingan. Yang mana di samping Muara Cikaingan ada satu leuweung. Kalau cek bahasa Sunda mah hutan. Yang masyarakat mengenalnya atau menyebut hutan tersebut sebagai Hutan Sancang. Dan insya Allah tim Syiar Dalam Gelap pada malam hari ini akan mengadakan liputan sekaligus penelusuran tentang hal-hal yang berkaitan dengan Hutan Sancang. Hutan Sancang merupakan hutan yang memiliki panorama alam yang luar biasa. Apalagi ada permata yang tersembunyi di Hutan Sancang, yaitu Pantai Sancang.
yang saya kira sahabat-sahabat sekalian, kalau memang melewati wilayah pesisir selatan dan melewati Garut ataupun Tasik, jangan lupa untuk berwisata di Pantai Sancang yang panorama alamnya tidak kalah dengan tempat-tempat yang lain. Baiklah sahabat siar, dan alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh AA Sancang selaku tokoh pemuda di wilayah Sancang ini, dan saya akan bertanya seputar hutan Sancang yang saya rasa sudah melegenda bukan saja di wilayah lokal tetapi sudah mencapai Nusantara. Ya, hampir semua masyarakat Indonesia mungkin pernah mengenal yang namanya hutan Sancang, karena memang hutan Sancang berkaitan erat dengan satu sejarah kerajaan terbesar di Pulau Jawa pada saat itu, yaitu Kerajaan Pajajaran. Assalamualaikum, AA Sancang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dengan takdir Allah kita bisa jumpa silaturahmi. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Ustaz membawa keberkahan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Jadi begini nih, A. Saya secara pribadi dan juga mungkin sahabat-sahabat saya semuanya pengen tahu nih sejarah tentang hutan Sancang termasuk namanya sendiri. Karena walaupun saya orang Sunda gitu, susah saya mencari nama Sancang atau makna dari Sancang itu sendiri. Ah, bisa nggak kira-kira jelaskan ke kita? Insya Allah, alhamdulillah, wa syukurillah, kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga Allah memberikan izin, memberikan widi gusian umat suci, izin Allah berkuasa. Mudah-mudahan Allah sinarang maparin pitulung kali rahmat yang maha ghafur buat kita semua. Amin. Adapun kata Kang Ustadz barusan, apa sih yang disebut dengan Sancang? Atau hutan Sancang. Memang saya pribadi lahir di Sancang. Saya juga kadang suka bertanya-tanya pada diri saya, kenapa banyak orang yang datang pada ke Sancang? Ada apa di Sancang? Itu menarik ya. Tapi secara garis besar mungkin mohon maaf bila salah, tolong dibenarkan karena ini mungkin pengetahuan saya, ilmu dari orang tua saya juga. Mungkin secara garis besar ada sejarah, kata Pak. Ada sejarah. Sejarah betul. Sri Baduga Maharaja atau sejarahnya Pajajaran. Betul. Sejarahnya betul. Yang Prabu Siliwangi, iya, Tirtawirawan Sancang. Betul. Namun buat saya pribadi, apa sih Sancang sehingga banyak orang yang pada datang ke Sancang? Yeah. Mungkin Sancang kalau menurut saya masih siloka. Sancang itu sangkan caang ate urang kedah kumaha. Gitu. Soalnya kan mungkin yang pada ke Sancang, mohon maaf sebelumnya, kadang ada yang lagi istilahnya hatinya lagi kurang bagus atau usahanya kurang ini, makanya minta keberkahan dalam kayu. Makanya di sini ada Sancang 1 sampai Sancang 9, bahkan ada juga yang menyebut sampai Sancang 12. Sampai 12, Masya Allah. Mungkin kalau buat tempatnya, di sana ada Sancang 1 suka disebut dengan kayu kaboa. Sancang 2 suka disebut dengan batu bela atau pengaduan hayam. Sancang 3 suka disebut dengan istilahnya makam Syekh Eyang Pandita Rukmin atau Syekh Eyang Pandita Rukmantara. Sancang 4-nya suka disebut Guha Dunya. Sancang 5-nya Karang Gajah. Sancang 6-nya Jajar Tengah. Sancang 7-nya Air Kejayaan atau Air Kahuripan. Sampai ujung sini, Sancang 12. Jadi kita memang muara ini tepat berada di samping persis ya? Iya. Cuman itu mungkin hanya sebagian tempat, masih Sancang 1 sampai 12 atau sampai 9 masih tetap di wilayah Sancang. Sancang. Ilewung Sancang. Cuman beda tempat. Beda tempat lokasi. Karena juga, memang luasnya ini kayaknya luas juga ya, hutan Sancang ini ya. Juga istilahnya kan setiap lokasi, setiap tempat ada keindahan. Contoh dari Sancang 1 ada kayu kabua, yang mana kayu kabua itu mungkin identik dengan kayu yang bersejarah. Betul, gitu. Masya Allah. Ya, itu mungkin, mohon maaf bila ada salah, itu dalam, mungkin dalam benar. Yang saya tahu, mudah-mudahan yang penting saya tanyakan tidak keluar dari koridor. Betul, tidak aja. Bertentangan dengan ajaran atau syariat Islam. Iya, Masya Allah. Gitu aja. Nih, A, apa namanya, ada satu lagi nih pertanyaan, memang agak sedikit sensitif ini, A. Okay. Cuman, ya mumpung ketemu A nih, saya mencoba untuk, ya boleh dikatakan apa ya, entah klarifikasi atau kebenarannya saya juga belum tahu. Okay. Karena saya sementara ini baru dengar dari media-media massa atau orang-orang kawan-kawan yang suka bercerita dengan saya tentang kerajaan harimau yang ada di hutan Sancang gitu, A. Yeah. Nah, menurut A sendiri,
pernah ada nggak cerita turun-temurun? Atau betul nggak sih cerita itu bahwasanya hutan Sancang ini dikuasai kerajaan harimau seperti itu? Kalau masalah itu saya wallahu ya Kak Ustaz, karena saya kan tidak mengalami yang namanya cerita dari cerita, kadang belum tentu faktanya. Nah betul. Tapi secara garis besar mungkin adanya mungkin sejarah Sancang, adanya contohnya kayu kaboa, mungkin yang saya tahu dari orang tua waktu dulu sejarahnya Sri Baduga Maharaja atau Eyang Prabu Siliwangi waktu di Pilarian anakku Prabu Eyang Prabu Kiang Santang putranya itu nyompok di Serandil Jawa, yaitu di Leuweung Sancang. Leuweung Sancang adalah satu mungkin dikarenakan meskipun Raden Kiang Santang itu sakti Madagua, tetap mungkin yang namanya orang tua lebih tahu dan lebih inilah gitu ya. Betul. Makanya dicari-cari tidak ada apa-apa, hanya ada satu kayu. Oh, buah-buah ama di sana. Makanya kayu kaboa juga buat saya masih siloka. Kayu kaboa itu yaitu kahayang buah laksana. Naon kahayang buah laksana? Nyata kayu kaboa. Buah ama laksana kahayang urang, tujuan urang, cita-cita urang, lamun urang hiji tengabdi ka Gusti anu Maha Suci. Tengabdi ka ibu jeung ka rama nu ngayuga, tengabdi ka guru jeung ka para ulama, katut agama jeung nagarana. Tapi sebaliknya, buah laksana keinginan kita, tujuan kita, doa kita, kalau kita ngabdi ka Gusti anu Maha Suci, ngabdi ka ibu jeung ka rama nu ngayuga, ngabdi ka guru jeung ka para ulama, katut agama sareng nagarana. Iya, betul. Masya gitu Allah, mungkin, luar biasa. Tapi memang kepercayaan masyarakat secara turun-temurun itu meyakini bahwasanya Prabu Siliwangi itu moksa di hutan Sancang. Alhamdulillah mungkin saya pribadi meyakini. Kenapa meyakini? Karena kan ada sejarahnya. Juga kenapa istilahnya banyak orang yang datang ke sini? Karena meyakini itu. Kalau tidak meyakini mungkin orang tidak akan banyak yang datang ke sini. Dan ada patilasan-patilasannya mungkin kayak betul, gitu. Betul. Masya Allah, ini informasi yang cukup penting dan mudah-mudahan saya yakin sih bisa membawa manfaat dan penerangan lah kepada kita semua. Terutama yang menyangkut sejarah hutan Sancang yang ternyata mengandung filosofi yang sangat-sangat dalam, dan insya Allah itu semua tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan syariat ajaran agama kita. Amin, yaitu ajaran Islam. Sancang, terima kasih banyak ini. Sama-sama. Ya. Ustaz, semoga hatur berkah. Nuhun. Amin. Juga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kru semua diberikan kesehatan juga. Amin semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat Syiar, mungkin itu wawancara saya dengan A.A. Sancang selaku tokoh pemuda di wilayah Sancang ini. Insya Allah kita akan melakukan beberapa kegiatan di pantai ini. Kita berharap Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita. Sehingga acara yang kita adakan ini banyak membawa manfaat untuk kita semua. Baiklah sahabat Syiar, untuk mengetahui bagaimana kejadian-kejadian apa yang terjadi di lokasi ini, jangan kemana-mana, tetap di Syiar dalam gelap. Oke sahabat Syiar, kita akan melakukan prosesi mediumisasi. Kita akan mencoba berdialog dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita peroleh, yang mana informasi itu bisa kita membawa manfaat, bisa kita ambil pelajaran padanya. Oke, namanya siapa Kang? Sandi. Cantik. Sandi. Sandi. Ya, Sandi. Oh, saya kira cantik namanya. Tapi nama Sandi cantik juga. Oke, Kang Sandi ya. Iya. Nah, Kang Sandi ini merupakan warga yang tinggal di seputaran Sancang ini. Gimana, udah siap? Siap. Siap ya, siap. Oke. Kang Didi, silakan. Siap, Pak Sandi. Ya, siap. Kita fokus.
Prahuda. Assalamualaikum Manita Prahuda. Dengan siapa saya berhadapan? Jeng Sahayu. Kuring pengawalna yang Prabu Siliwangi. Masya Allah. Apakah Anda punya nama atau julukan? Kuring yang Mujid. Siapa? Yang Mujid. Yang? Yang Mujid. Yang Mujid? Yeah. Ini buat apaan ini? Enggak. Kita enggak gitu-gitu. Ya, kita ngapain gini-gini ya. Ya. Eyang Mujid. Anda tinggal di Sancang ya? Kalau Anda mengaku sebagai pengawal Prabu Siliwangi, berarti Anda sempat hidup di masanya? Iya. Apakah beliau pernah berada di Sancang? Saya di tempat yang Saladin. Di mana? Di tempat Saladin. Saladin? Tugas Anda sebagai apa? Mengawal. Mengawal? Dari apa? Dari panglima perang itu. Panglima perang. Kalau di Sancang, tempat Anda di mana? Di Salatin. Salatin. Tapi di sana banyak ya pengawal-pengawal beliau. Banyak. Pada masa itu apa sih yang dilakukan Prabu Siliwangi di sana? Memimpin. Memimpin. Apa beliau mempunyai rakyat di sana? Iya. Dewa sempat lama nggak sih di sini? Lama. Lama ya? Berapa lama kira-kira? Ada ratusan tahun. Masya Allah. Maksud saya beliau yang ada di Sancang itu berapa tahun? Ratusan tahun. Anda mengenal dengan sosok yang bernama Pangeran Lodaya? Mengenal? Ini aku nama siapa ini? Anda bertempat tinggal di hutan Sancang? Iya. Iya? Iya. Masya Allah. Berarti Anda pernah menyaksikan Prabu Siliwangi datang ke hutan Sancang? Iya. Apa kesan yang Anda lihat dari sosok Prabu Siliwangi tersebut? Orangnya seperti apa sih? Dia pakai mahkota. Pakai mahkota? Iya. Lalu? Dikawali dua macan. Dikawal dengan macan? Iya. Banyak kawalan macannya itu? Cuma dua. Anda kenal sosok macan tersebut? Tidak sempat itu. Tidak ya? Tapi apa betul di antara mereka ada Maung Bodas? Ada. Dan putih itu. Mau iya. Apa namanya? Harimau putih ya? Iya. Dan yang kuning? Yang kuning itu yang sebelah kirinya. Oh, yang kuning yang sebelah kiri. Yang putih berarti ada di sebelah kanan. Iya. Macan itu selalu mendampingi Prabu Siliwangi? Iya, sampai kemanapun ya. Masya Allah. Lalu apa yang dilakukan Prabu Siliwangi di tempat ini? Apa betul ceritanya itu beliau menghindari Kian Santang karena ingin dimuslimkan? Iya. Betul? Iya. Anda tahu sendiri ya? Iya. Lantas apa yang dilakukan Prabu Siliwangi? Iya itu. Apa dia sempat membaca dua kalimat syahadat? Tidak? Atau beliau sempat berjumpa dengan Prabu Kian Santang?
Iya, sempat bertemu, nah berjumpa ya. Tetapi ya, Prabu Siliwangi enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Masya Allah. Tentang Pangeran Lodaya ini, Anda mengenal sosok Pangeran Lodaya atau Aki Lodaya orang banyak sebut? Ya. Iya. Dia itu seperti apa sih? Dia pemimpin Anda atau dia hanya sekedar harimau biasa? Pemimpin saya itu. Pemimpin Anda? Iya. Wujudnya apa dia? Harimaunya itu? Apa memiliki warna atau ciri khas tersendiri? Warna. Warna apa? Boleh saya ketahui itu? Warna kuning. Warna kuning. Beliau ada nggak di sekitar kita saat ini? Ada, lagi melihat ya di sana. Lagi melihat ke arah kita ya. Masya Allah. Dan Anda memang karakternya seperti macan? Bukan. Anda apa karakternya ini? Ya, sesosok manusia. Sesosok manusia. Tapi perilaku Anda ini saya melihat seperti sosok harimau. Tapi bukan harimau Anda ya? Bukan. Apakah Anda bisa mewujudkan diri sebagai harimau? Atau menampakkan sebagai harimau? Bisa juga. Atau binatang lain misalnya, Anda memiliki kemampuan itu? Misalnya bisa. Buaya, bisa. Monyet. Bisa. Bisa. Bisa tunjukkan kepada saya karakter-karakter itu? Bisa. Coba saya ingin karakter monyet seperti apa? Coba Anda tunjukkan kepada saya. Apa yang Anda lakukan itu? Anda seperti memberi penghormatan kepada... Anda memberi penghormatan kepada siapa? Tuan saya. Tuan Anda? Iya. Siapa itu? Lodaya Budaya. Ya? Lodaya? Lodaya. Dia ada di tempat ini ya? Apakah beliau... Apakah beliau marah kita mengadakan kegiatan di tempat ini? Atau kita boleh melakukan kegiatan di tempat ini? Boleh. Boleh ya? Tapi jangan keterlaluan. Jangan apa? Keterlaluan. Oh, jangan keterlaluan. Iya, tentu kita akan mencoba membatasi dirilah mengikuti aturan. Oke, oke. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Oke, saya hargai Anda telah banyak memberikan informasi ke kami. Siapa yang datang? Anda melihat apa? Jaga. Oke, sampai siar ini agak sedikit rusuh ini. Saya juga nggak tahu kenapa dan apa yang terjadi. Yang jelas memang seperti mediator kita yang tadi pertama itu merasa apa ya nggak nyaman dengan ketika ada seseorang penonton kita kayaknya sih dari Korwil Garut yang tiba-tiba kerasukan. Siapa yang datang? Saya juga nggak tahu karena belum berdialog dengan makhluk yang merasuki anggota Korwil Garut. Tapi mungkin kita akan keluarkan mediator berapa, yang pertama untuk membuka komunikasi kepada mediator yang kedua. Kera. Gimana, Di? Ada yang datang, musuh apa katanya? Musuh. Kera. Kera. Ini mediator yang putih, keluarkan aja. Jaga. Pakai. Oke, Anda keluar aja. Sudah cukup, terima kasih informasinya. Anda keluar aja. Bismillah. Bu, pecah langsung list. Di, langsung pecah. Oke. Saya berhadapan dengan siapa ini? Mau hidup, tenang. Saya coba komunikasi dulu. Saya berhadapan dengan siapa ini?
Anda datang dari mana? Apa Anda nunjuk ke sana itu maksudnya apa? Hutan Sancang? Yeah. Iya. Anda bisa memperkenalkan diri, Anda ini siapa? Lukma. Siapa? Lukma. Lukma. Sukma. Sukma. Oke, Sukma. Anda penghuni hutan Sancang? Iya. Anda termasuk pasukan harimau? Iya. Iya? Iya. Kenapa Anda menyerang tubuh mediator kita tadi yang pertama? Kenapa? Saya nggak suka. Nggak suka dia bercerita kepada kita? Iya. Nah, terus nggak boleh Anda langsung serang seperti itu. Mungkin Anda ingin bercerita kepada kami? Saya tidak suka. Tidak suka? Apa yang membuat Anda tidak suka itu apa? Kita mengungkap lokasi di tempat ini? Iya. Iya? Iya. Tetapi Akilodaya suka, kita udah dapat izin. Anda jangan-jangan bukan dari Sancang ini? Bukan. Bukan? Anda keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anakkan atau nggak keluar? Di. Cukup. Oke. Mau hidup? Silakan Anda datang. Istighfar, Kak. Apa yang Anda rasakan ini? Kok tiba-tiba ketika ada mediator kedua kita yang masuk, Anda tiba-tiba menyerang dia? Dari selatan. Dari selatan? Berarti omongannya itu bahwa dia berasal dari Sancang itu bukan ya? Berarti harus diwaspadai ini penjagaannya ini. Ternyata ada pasukan-pasukan selatan juga yang mencoba untuk mencuri-curi kesempatan. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya apa itu? Prajurit selatan kok datang ke sini? Saya sudah bilang di Tangerang. Apa itu? Bahwa si kerbau kerja sama-sama selatan. Oh, jadi ini masih berkaitan dengan dendam lama yang di alas Ketonggo dan alas Purwo. Sudah beratus tahun saya tidak di sini. Saya disuruh jaga di timur sama Popo. Di timur. Tapi Anda datang ke tempat ini? Iya. Saya kangen sama tempat ini. Oh, Anda rindu? Apa Anda berasal dari sini juga? Oh, iya. Saya ditugaskan di timur. Oh, oleh Akilodaya ya? Bopo. Bopo? Anda nyebutnya Bopo? Iya. Masya Allah. Jangan mau bawa ayam. Atau aku matikan kamu. Udah, nggak apa-apa. Udah kita selesaikan itu insya Allah. Jadi Pangeran Lodaya itu bopo Anda, bapak Anda. Iya. Apa yang Anda bisa ceritakan kepada kita ini tentang lokasi hutan Sancang ini yang seolah-olah sepertinya sangat melegenda bagi bangsa Anda ini? Ya, bopo saya yang ceritakan. Oke. Mudah-mudahan dia bisa dan mau hadir ya. Oke, kalau begitu saya Anda sini mau mengambil pedang dari bopo. Mengambil pedang senjata. Buat melawan pasukan kebau. Seperti itu. Berarti masalahnya serius ini ya? Lihat saja sih, Anda sudah tahu di belakang sana. Iya, kalau laut sih memang kekuasaan mereka. Baiklah, kalau begitu Anda silakan keluar dari tubuh mediator kita. Dan cukup mengawasi aja kegiatan kita di tempat ini. Bapak mau masuk. Oke, nanti kita akan coba berkomunikasi atau membuka hubungan komunikasi. Oke, silakan. Saya nggak tahu ada kejadian apa, tiba-tiba ombak menjadi besar,
Jadi menurut Maung Hideung yang tadi mencoba untuk menghalau adanya mediator kita yang dirasuki oleh pasukan dari selatan, saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang jelas suasananya memang agak sedikit mencekam, terutama dengan deburan ombak yang saya merasakan mulai berdatangan. Mungkin karena malam ini akan pasang. Iya. Oke lah. Gimana, Di? Bodas. Bodas. Oke, Bodas. Kita kedatangan tamu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Anda, Bodas? Alhamdulillah. Sehat ya? Jadi kita baru mulai, tiba-tiba kok ada pergesekan dengan pihak selatan. Anda bisa memberikan informasi ke kita nggak ini? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Pertempuran ini sudah semakin dekat sih. Sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Pertempuran apa yang Anda maksud ini? Akan ada pertempuran besar nanti. Dan jangan dibahas di sini. Oke. Tapi apakah ini berkaitan dengan pasukan harimau dan pasukan kebo itu? Salah satunya. Salah satunya ini. Dan pasukan dari selatan. Salah selatan ya. Jadi selatan sudah mulai ikut bermain juga ya? Ya. Masya Allah. Lantas apa yang Anda lakukan ini? Barat dan timur sudah bersatu. Oke. Dengan hadirnya tadi ya, Maung Hideung ya? Pangeran Macan Kumbang. Pangeran Macan Kumbang. Ya, dia salah satu anaknya Loda. Tapi saya tidak bisa mengungkapannya lebih jauh. Oke. Ya, oke lah. Tapi informasi itu sudah cukup lah. Ya. Bahwasanya Panglima Kumbang telah hadir. Tidak akan berani selatan masuk lagi. Oke. Tapi ombak ini tiba-tiba kencang. Apa kita mau pasang kali? Airnya mau pasang apa gimana ya? Mereka sudah siaga. Oh, hanya menyiagakan diri aja ya? Mereka tidak akan berani. Masya Allah. Saya lihat di sana betapa banyak. Halilintar udah mulai banyak. Tapi nggak apa-apa lah, kita tetap melakukan kegiatan di sini karena memang tujuan utama kita, saya pengen tahu lebih lanjut tentang Pangeran Lodaya. Mudah-mudahan nanti bisa kita telusuri. Insya Allah, beliau akan hadir. Insya Allah ya. Oke, alhamdulillah. Saya dan Pangeran Macan Kumbang akan mengawasi di sini. Pasukan kami akan berjaga di setiap lini. Oke, yang penting tetap siagakan saja. Jangan ada penyerangan kemanapun, ke pihak manapun. Kita ingin liputan kita ini kondusif. Iya. Baik sih. Oke, kalau begitu. Anda boleh meninggalkan. Suatu waktu Anda mau masuk, nggak apa-apa. Pangeran Macan Kumbang. Pangeran Macan Kumbang? Karena mereka harimau hitam selalu begitu. Oke. Mereka tidak akan pulang sebelum mereka mati di medan pertempuran. Wah. Sekali bertindak, mereka akan terus maju sampai maut. Itulah mereka. Itu karakternya itu ya? Ya. Ganas juga. Sehat olehnya. Menyaksikan sendiri harimau tadi. Tak berapa lama dia akan mati. Tapi mediator kita, makhluk yang masuk ke mediator kedua tadi, gimana kondisinya itu? Tidak akan lama dia akan mati. Oh, jadi terluka parah ya? Ya, saya bisa lihat sendiri. Masya Allah. Jangan macam-macam di sini. Oke, oke. Sancang. Sancang. Legenda Sancang luar biasa. Iya, saya. Oke. Baik. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Saya akan menyiagakan pasukan. Saya pamit dulu, saya. Oke. Kalau begitu, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Oke, sahabat Siar. Memang cukup beresiko juga ya kita melakukan kegiatan di pinggir pantai. Apalagi kita ketahui informasi dari liputan-liputan yang telah lalu itu bahwasannya pasukan Maung telah mengingatkan ke saya untuk menghindari lokasi pantai. Karena memang persoalannya itu bukan saja berkaitan dengan sesosok Kebo Abang dan keluarganya, tetapi ini udah menyangkut kepada penguasa pantai selatan. Tetapi memang tujuan kita ke tempat ini tidak ada kaitannya dengan selatan gitu. Jadi kita khusus mengungkap tentang Akilodaya yang katanya menurut mitos itu mempunyai keterikatan yang kuat dengan hutan Sancang. Walaupun mungkin hutan Sancang itu bukan tempat dia berdiam diri, tetapi adanya sebuah mitos apa ya, Maung ada di Sancang itu memang sudah melegenda di tengah masyarakat kita gitu. Makanya saya ingin sedikit membuktikan betul apa tidak informasi seperti itu. Tetapi tetaplah kita harus bersikap secara bijak dalam mensikapi hal-hal yang ada di tayangan ini. Ya, tetap sandaran kita itu adalah bukti sejarah yang ditinggalkan. Makhluk itu hanya sebagai perbandingan saja dan menambah wawasan kita. Baiklah, kita akan coba panggil mediator kita yang selanjutnya. Tapi sebelum itu saya pengen tahu juga ini tentang mediator yang telah sadar untuk kita wawancara, apa sih yang mereka rasakan gitu di saat mediumisasi. Oke sahabat Siar, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Kang Wendy. Kang, namanya siapa? Apun. Oh, yeah. Saya kira ampun, orang nggak diapa-apain minta ampun. Pakai pe. Oh, pakai afud ya? Iya. Yeah. Tapi nanti nggak terasa apa badan? Nggak, Pak. Nggak ya? Nggak. Oke, alhamdulillah. Nanti Gus Didi mau wawancara apa yang tadi Bapak rasakan. Bagus. Ya, jawab aja apa adanya yang Bapak rasain. Yeah. Kang Wendy, nyari apaan? Nggak, Pak Ustadz. Ntar aja sini. Ntar aja, sendal. Masih banyak di toko. Masya Allah. Oke, okay. Assalamualaikum sahabat Siar. Alhamdulillah saya sudah bersama 3 mediator yang baru saja jadi mediasi. Kita akan tanya satu-satu kepada Kang Sandi. Kang Sandi baru pertama ya mediator di SDG ini ya? Iya. Oke, okay, Kang Sandi, jadi apa yang dirasa Kang Sandi sebelum dimasukkan dan ketika dimasukkan makhluk? Ada terasa apa itu, hangat-hangat bintik-bintik gitu. Seperti bintik-bintik? Ya. Kemudian setelah masuk? Setelah masuk ya hilang. Kesadaran. Semua ya, nggak sadar ya, sama sekali ya? Sadar. Masya Allah, alhamdulillah. Mau lagi kalau jadi mediator? Ya, tergantung. Tergantung? Kesehatan. Oh siap, insya Allah. Saya terima kasih banyak, ya. Kang Sandi ya. Iya. Kang Wendy, terakhir kemarin di Tangerang ya? Karena ingat waktu di Alas Puro. Nanti nggak mau lagi. Tonggo itu. Oh, Tonggo ya? Nanti nggak mau lagi kan? Katanya masuk lagi. Kenapa tiba-tiba kayak gitu? Semenjak di Alas ke Tonggo, saya cerita. Nggak tahu gimana ya. Jadi apa yang terasa sebelum makhluk itu masuk? Kan nanti lagi nonton nih. Ada sosok harimau. Ngeliat bayangannya? Nggak begitu jelas sih, tapi... Siluet? Ya, bayangan ya, hitam ya. Warnanya hitam ya? Warna hitam yang sering masuk ya yang hitam itu. Nah hitam itu terus sosok putih kan? Ya itu anget. Kalau itu anget, kalau yang hitam? keras ya? Ya dia makin naik ya. Terus nanti sadar gak waktu? sadar tapi saya gak bisa ngendaliin tubuh. Gak bisa ya? Ya motorik saya gak bisa dikendalikan. Oh gitu, ya. Jadi ikutin aja lah ya? Iya. Oke, jadi nanti mau jadi mediator nggak nih? Jadi susah kalau dibilang begitu. Apa adanya aja. Apa adanya aja. Oke, Kang Wendy, terima kasih banyak. Oke, aman. Sepadan aman ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, yang terakhir ini ada dari Koril Garut. Iya. Kang Afud. Iya. Tadi sempat ngomong kalau kita di base camp ya. Iya. Nanti mau jadi mediator gitu. Iya. Nah, bilang ya udahlah gitu. Ya. Terus
tiba-tiba kenapa masuk gitu? Gak ada yang masuk ke sini, Pak. Ada yang masuk ke sini? Iya. Yeah. Belakang. Apa yang dirasa? Kok tahu ada berat atau gimana? Ya, berat, tapi sadar-sadar. Gak, tapi badan gerak sendiri. Badan gerak sendiri. Yeah. Terus saya ikutin aja. Iya. Yeah. Yeah. Tiba-tiba masuk. Mm-hmm. Terus ketika masuk sadar atau enggak? Sadar. Sadar juga. Sadar. Tapi yang diomongin enggak bisa dikontrol. Iya, iya. Apa aja keluar? Iya, gerak ya? Sendiri badan. Masya Allah. Terus mau lagi gak jadi mediator? Cukup kayak. Cukup ya? Udah ngerasain ya? Iya, iya. Kalau gitu. Iya, soalnya. Oh, itu bentuk tante ya? Tahu ya? Masya Allah. Malah itu kan bukan edit semua. Iya. Oke, makasih banyak. Makasih, sama-sama. Mudah-mudahan jadi pengalaman berharga buat nanti ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Oke, sahabat siar. Mudah-mudahan mediator selanjutnya bisa memberikan informasi lagi terkait Hutan Sancang dan juga Pangeran Lodaya. Iya. Untuk itu tetap di Syiar Dalam Gelap. Anda ingin menjadi mediator? Wawancara dulu, wawancara. Kita lihat Mas Dian jadi maung setelah jadi monyet dan kebau. I love you. Akhirnya mau nulis I love you ente. Sancang. Oke, bismillah ya. Ambil yang paling gede. Eh, jangan gede-gede deh. Di atas gede. Bismillah. Assalamu ala man tabal huda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa saya berhadapan? Oke, kalau julukan, Anda punya? Tak usah juga. Baik, saya menghargai Anda tidak ingin menyebutkan nama atau julukan Anda. Anda berasal dari Hutan Sancang. Kalian memanggil guru. Ya, bisa kita berdialog. Ya, kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Sancang, Hutan Sancang. Mitos apa yang ada di sana?
dan juga berkaitan dengan Prabu Siliwangi. Anda tahu tentang Prabu Siliwangi? Untuk apa kalian ingin tahu? Ya, kita sebagai manusia yang hidup belakangan agar mendapatkan pembelajaran terkait sejarah yang terjadi dengan Prabu Siliwangi. Siapa yang Anda cari? Atau Anda rasakan? Saya sedang berbicara dengan Anda. Indah. Orang kapator. Patur kau orang. Orang kapator. Patur kau orang. Artinya? Artinya apa itu? Alam ini milik kalian. Kalian juga milik alam. Tentunya ada pemiliknya alam yang lebih berhak. Ya, alam semesta ini memang milik Allah Subhanahu wa taala. Kalian ingin tahu aku siapa? Ya, betul. Begitu Anda belum bersama Raden Pamanah Rasa. Anda mengenal sebagai Pamanah Rasa ya? Ya, secara garis besar aja bisa diceritakan. Iya. Bagaimana Anda bisa menjadi pengawal dari Akilodaya itu? Sangat panjang ceritanya. Dipersempit. Panjang lagi. Gunting. Dipersempit aja, Ki. Kita tahu, Aki. Hah? Ya, gayanya kayak udah tua. Di ratusan tahun, Mas. Suatu masa yang lalu, aku dan pengikutku berasal dari ujung timur. Pulau Jawa maksudnya, ujung timur Pulau Jawa? Iya. Aku adalah Panglima Kera yang pada saat itu dikalahkan saat jajal kedikdayaan. Ada tantangan di suatu tempat. Ditantang sama Akilodaya maksudnya? Pasukannya. Pasukannya? Jadi pertempuran antara pasukan Maung dengan pasukan Kera? Iya. Namun kami kalah. Anda kalah. Ketika Anda kalah, Anda memeluk ajaran yang dibawa oleh Akilodaya? Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Aku mengembara. Mengembara? Di hutan-hutan yang sangat kalian sebut seram. Larangan Cirebon dan terus ke barat, ke utara, ke tengah, hutan mentahok, hutan roban.
kenapa nekat benar masuk ke sarang harimau? Padahal Anda pernah dikalahkan oleh pasukan harimau. Kami ingin duelmu. Mengadu. Oh. Jadi penggemaran Anda itu dari hutan ke gunung itu dalam rangka mengadu ilmu dengan penguasa-penguasa di situ? Iya, namun tetap saja kalah. Tetap saja kalah dengan Aki. Masya Allah. Akhirnya kamu rela untuk menjadi pengikut mereka. Pengikut Maung. Pasukan para Maung. Itu perjanjian ya, ketika ingin tempur. Begitulah. Dan pada akhirnya Anda menjadi pengawal Aki Lodaya. Ya. Dan belajar ilmu Maung ini. Ini kayaknya fisiknya seperti Maung. Iya, gerakan Anda seperti Maung. Anda kalau Panglima Kera dari Timur, jangan-jangan kenal Mak Joyo Wiseso. Apalagi pernah kelas ketonggo. Anda kenal? Rahyang Joyo Wiseso. Dari Alas Purwo. Iya, Kera Putih. Anda mengenalnya? Dulu kami bersama mereka. Namun kami berbeda. Anda memisahkan diri. Masya Allah. Luar biasa. Tetapi Anda, selain wujud seperti harimau, bisa juga berarti berkarakter seperti kera. Bisa tunjukkan kepada kami karakter kera atau keilmuan? Sudah melihatnya. Apa kata? Sudah melihatnya. Kalian sudah melihat. Tidak perlu. Loh, melihatnya kapan? Kapan kita nggak pernah ngelihat? Ah? Kok ketemu aja baru? Iya. Bagaimana? Kita latihan dulu sejurus dua jurus? Tak perlu. Itu tradisi Pajajaran. Waduh. Masya Allah. Berarti Anda memiliki. Apakah kalian tahu Seato Ilah? Seato Ilah. Dari mana dia itu ya? Dari ujung barat. Ujung barat. Ada yang kenal nggak? Saya kenal. Dulu pernah berjumpa Anda dengan Seato Ilah. Tapi Anda lupa. Berjumpanya di mana itu? Saat kami masih menjadi kera. Saat Anda menjadi kera. Tepatnya di mana?